Saya lanjutkan dengan pembahasan Eric Replace. Dan di string replace kemarin kita sudah bisa mengaplikasikan, dan di sini saya membuat kalimat lalu sama dengan, dan saya tuliskan asa studio pusat tutorial video desain gratis, mungkin semacam ini. Dan saya mau menghilangkan atau mengganti gratis. Dan di sini saya, kalau tutorial yang lalu str replace seperti ini, dan kita di sini membutuhkan 3 parameter, dan saya menuliskan gratis lalu koma, dan di sini saya memberikan tidak bayar penggantinya, lalu di sini koma, dan saya memberikan dolar kalimat. Dan jika saya simpan, lalu saya pergi ke sini dan maka saya sudah mempunyai ini, dan gratis akan dihilangkan dan diganti dengan tidak bayar. Lalu jika saya ganti dengan Eric, saya simpan dan tetap hasilnya sama. Dan jika saya membuat di sini base lalu echo dan br, dan di sini saya hilangkan dan saya hanya memberikan ini, maka saat tidak diberikan fungsi Eric Replace maka dia akan gratis, dan jika diberikan Eric Replace atau saya berikan lagi biar kelihatan hasilnya akan sama persis. Dan jika saya simpan, di sini ada aslinya, lalu di sini fungsi Eric Replace, dan di sini str replace. Dan jika saya reload, maka saya sudah mempunyai beberapa semacam ini, dan di sini adalah Eric Replace dan di sini adalah str replace. Sekian tutorial tentang Eric Replace, dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam.